Kakak saya ini penghulu. Penghulu apa? Ha? Ibu engkau suruh aku cari engkau. Engkau ni apa? Penghulu konon. Ayah, saya tak boleh balik. Ayah, saya penghulu kampung ni. Engkau diam, Miss Madi Marzuki. Engkau bukan penghulu. Yang penghulunya aku. Assalamualaikum, Penghulu. Alah, hai si Aahkan ni lagi. Kau nak apa? Aku datang ni nak ingatkan kau pasal mesyuarat kampung petang ni. Kan? Mesyuarat apa? Yalah, mesyuarat hal ehwal orang kampung, mesyuarat keselamatan kampung, kebajikan kampung dan nak bagi peruntukan untuk semua orang kampung. Kan? Alah, tak payah mesyuaratlah, Sudin. Peruntukan tu kalau aku nak bagi, aku bagilah. Eh, tak boleh macam tu, Penghulu. Tiap-tiap bulan ada mesyuarat kampung. Tiap-tiap bulan ada bantuan untuk orang kampung. Ada jadi penghulu, kenalah datang mesyuarat. Kan? Alah, kau ni sibuklah, Sudin. Bulan ni tak payah mesyuarat. Tangguh bulan depan. Eh, tak boleh macam tu, Penghulu. Orang kampung semua tunggu bantuan. Kesian orang kampung. Kan? Ah, suruhlah dia orang tunggu bulan depan. Jangan macam tu, Penghulu. Masa penghulu siap jadi penghulu, tiap-tiap bulan orang kampung dapat bantuan. Kan? Hai, Sudin! Itu penghulu siap. Cara dia lain. Ini aku, penghulu Ismadi. Cara aku lain. Kau pergi balik. Tak nampak aku tengah sibuk ni. Pergi balik. Kan? Runduklah pari. Dicuba Datuk termenung. Siribut runduklah pari. Ayah, bila ayah sampai? Ismadi Marzuki, engkau buat apa dekat rumah siak ni? Ha? Ibu engkau suruh engkau balik, engkau merayap dekat sini. Ha? Ayah duduklah dulu. Panjang ceritanya. Hei, Ismadi Marzuki. Engkau diam. Ayah, saya dah jadi penghulu kampung ni, ayah. Huh? Saya penghulu baru kampung ni. Kenapa ayah ketawa? Ayah tak bangga saya jadi penghulu. Hei, engkau diam, Ismadi Marzuki. Biar aku habis ketawa dulu. Saya penghulu kampung Semarah Padi, ayah. Engkau diam, Ismadi Marzuki. Engkau jangan menjawab. Ayah memang tak sayang saya. Apa juga saya buat tak betul. Hey. Saya dah jadi penghulu pun ayah tak bangga dengan saya. Engkau diam, Ismadi Marzuki. Ayah tak dengar ke saya ini penghulu? Penghulu apa? Ha? Ibu engkau suruh aku cari engkau. Engkau ni apa? Penghulu konon. Ayah, saya tak boleh balik, ayah. Saya penghulu kampung ni. Engkau diam, Miss Madi Marzuki. Engkau bukan penghulu. Yang penghulunya aku. Ayah! Apa? Itu dulu. Sekarang ni saya penghulu. Eh! Engkau diam, Miss Madi Marzuki. Engkau ikut aku balik sekarang. Ayah! Engkau ayah. Jangan banyak cakap. Adih. Engkau ayah. Ikut aku balik. Ayah! Mari balik! Mari balik! Ayah mana boleh piat telinga saya macam ni, ayah? Saya penghulu kampung ni, malulah saya. Engkau diam, Miss Madi Marzuki. Ayah, saya penghulu kampung ni, mana boleh penghulu kena piat telinga. Engkau berangan jadi penghulu. Mak kau suruh kau balik, engkau kena balik. Ayah, saya dah ada rumah. Rumah penghulu tu lah rumah saya. Eh, itu rumah penghulu. Rumah penghulu tu aku penghulu. Ayah, saya yang penghulu. Bukan ayah. Eh, kau diam, Miss Madi Marzuki. Si penghulu kena piat telinga. Padan muka. Diamlah, Kamden. Eh, engkau yang diam, Miss Madi Marzuki. Ayah, si terkutuk tu kutuk saya. Ketawakan saya. Kau diam. Jangan menjawab, Miss Madi Marzuki. Balik.
dan kau kena balik. Tungau, tungau. Ayah! Ayah! Ish! Tepi lah. Ayah! Hey. Saya tak mau balik. Saya dah jadi penghulu tau. Hey. Ayah! Saya dah jadi lembut. Tak naklah lembut. Mana ada penghulu lembut? Seram tau penghulu lembut. Padan dengan muka kau, kau degil. Tak nak dengar cakap orang. Ha? Ayah jangan ketawakan saya. Saya penghulu tau. Ayah nak ke mana tu? Janganlah tinggalkan saya. Engkau diam, Ismadi Marzuki. Aku tahu mana aku nak pergi. Ayah! Jangan tinggalkan penghulu Ismadi. Hei, aku nak ambil ibu kau. Takkan aku nak balik ibu kau tinggal pula? Hei, ayah! Ini kampung Semarang Padi lah. Ibu mana dekat sini? Ibu dekat bandar. Kau diam, Ismadi Marzuki. Diam! Siribot, dondoklah padi. Tinggalkan cakap penghulu Ismadi. Hei! Siribot. Mana ayah ni? Lama betul dia pergi. Pengulis padi takut tau seorang-seorang dekat sini. Seram tau seorang-seorang. Hei! Nyamuk! Ayah! Ayah! Thank you.